kagak. Astagfirullah. Sama ke mana sekarang? Itu apaan ya? Aduh. Di mana aja? Di sini, Jong. Di sini. Ya kita di sini aja, Jong. Ya. Karena ini cuaca udah hujan nih, Jong. Mulai hujan nih. Mungkin di sini aman, Jong. Aman juga nih. Kita nih pas di sebelah pom bambu nih, Jong. Ya. Ya kan? Ya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kuba Misteri. Jadi kami malam ini menuju lagi ke tempat hutan, teman-teman. Jadi malam ini kami berada di hutan lagi. Karena kami perjalanan hutan memang cukup jauh, teman-teman. Ini kesempatan malam ini kami berada di hutan ini karena kami mau camping di tempat lokasi ini. Sebenarnya sih lokasi ini angker kali ini, teman-teman. Ya, nggak apa-apa lah, kita lanjut aja di sini. Mungkin malam ini kita bye-bye aja, teman-teman. Oke, Jong, kita bersih nih, yuk. Karena nih cuacanya tentu ah, kadang nih hujan ya. Ini semuanya di samping nih, teman-teman, pohon kelapa nih, teman-teman. Karena di hutan ini banyak sih pohon kelapa, karena kan di sebelah ada pohon bambunya. Pisaunya. Oke, teman-teman, jadi kami melanjutkan membersihkan ini. Iya. Aduh. Ayo. Sini. Tena aku bongkar. Ya, kamu pasang aja. Di sini. Sini kamu pasang. Nggak cepat kita pasang tenda. Nggak cepat nih. Nggak apa-apa, kita selesai pasang tenda, kita duduk di sini. Tenda itu hujan. Kita kopro dulu. Nanti biar. Biar tenang. Astok. Ini saya pas datang ke tempat ini, rasanya kayak enak. Tendanya sini dulu. Kamu gancil aja. Begini enggak bagus kayak gitu. Nanti kalau kita tidur lah. Bisa, baru bisa kita kayak gitu. Aduh, masya Allah, capek kali teman-teman nih. Ini enggak sampai bersih nih. Masih kena hujan banjir. Kita pasang lampu, teman-teman, biar kita cerah di sini. Kita tutup dulu supaya nggak ada jamuk. Biar kita nyaman tidur, teman-teman. Iya, ya. Ya kan? Wah, ini potong. Oke, Jong. Ini Jong, kan? Tindanya udah selesai kita bikin. Jadi kita duduk aja sahaja dulu di sini. Biar kita gak capek. Nah, kita dari pagi kan datang terus. Jangan.
Oke, teman-teman, jadi kami udah selesai membuatkan tenda di sini biar kita aman duduk di sini. Karena tempat ini teman-teman agak bahaya sedikit, teman-teman. Jadi kami harus nekat masuk ke tempat ini, teman-teman. Jadi ini cuacanya sepertinya selesai hujan. Makanya kami cepat-cepat memasangkan tenda, cepat-cepat untuk meminta tempat penginapan kami malam di sini. Semoga kami baik-baik di sini. Aneh, tapi kan pas kami masuk ke sini, teman-teman, kan mungkin ada nenek-nenek yang jalan ke hutan ini. Karena kami pas melihat nenek jalan ke hutan ini, kami pikir kan nenek itu yang pemilik kubun ini, yang pemilik hutan ini. Makanya kami ikuti nenek itu. Ternyata pas kami mengikut jejak nenek itu, tiba-tiba nenek itu hilang, teman-teman. Jadi kami melanjutkan perjalanan ke tempat hutan ini. Pas kami datang ke sini, kami terlalu takut kami datang ke sini. Makanya harus nekat kami, walaupun kami takut, tetap kami semangat membuatkan konten di tempat-tempat seperti ini, teman-teman. Ya kan? Cuaca teman-teman. Dingin. Ah, cuaca dingin sekali ya. Kita bakar. Aku potong ini aja dulu. Nah, ini udah basah nih, teman-teman. Jadi ini di sana aku nemu sebelah tuh ada pohon bambu, teman-teman. Jadi saya menemukan kayu ini. Sebenarnya sih ada sih orang bilang tempat ini ada orang bilang di tempat ini, teman-teman. Jadi pas orang itu bilang di sini banyak sekali waktu malam ada yang lempar-lempar kayu ke itu, teman-teman. Lempar-lempar batu kan. Nah, itu apa tuh? Buah luping. Buah luping itu, buah kelapa itu kan, teman-teman. Ya, kami ngomong di sini kan buah luping ah. Ya, karena itu bahasa Indonesia buah kelapa, karena buah kelapa itu waktu malam dia terbakar, teman-teman. Terbakar kayak hantu api kayak gitu, terbang di bola tempat itu. Bola api. Bola api terbang di sini, teman. Jadi ya, pas kami mendengar kata kakak itu, kakak yang kami ngobrol tadi waktu maghrib, dia bilang kayak gitu, teman-teman. Jadi kami kurang percaya juga sih, walaupun kami belum lihat ya. Tapi kita di sini bukan kita mencarikan makhluk-makhluk gaib kayak gitu, teman-teman. Jadi kita di sini memfokus kita jumping di sini untuk kita membuatkan konten kepada teman-teman yang selalu menonton video kami. Semoga kalian suka dengan video kami dan kami selalu semangat membuatkan konten, teman-teman. Jadi kayak gitulah, teman-teman, ceritanya, teman-teman, di sini. Dah. Dengar ini, teman-teman. Ya, dengar. Itu arah sebelah situ. Berhenti suaranya. Udah hilang kok. Tiba-tiba hilang. Tapi saya kan di sebelah pohon bambunya kan. Saya paling takut camping. Itu bukan apa? Saya kan di saat saya camping di sebelah pohon bambunya, hah? Saya
selalu merinding. Hujan, bukan hujan nih. Kan gimana nih? Kita pindah, nggak berani untuk saya. Jangan, jangan dipindah. Ini mungkin kan cuacanya nggak tertentu kayak kita di sini. Nah, ya lah. Jangan ditambah lagi. Udah. Koreknya mana tadi? Koreknya. Nih. Suara apa nang? Ini aneh nih, suara apa nih? Ini jarang saya dengarkan nih suara itu. Ya. Coba kamu lihat. Tadi itu apa tuh? Itu ada orang lari itu. Coba coba. Panjang aja deh. Itu ke dalam pohon bambunya tuh. Kok ada lari dan dalam pohon bambu? Bayang itu, bayang siapa? Bayang kamu kak? Bukan. Bukan. Aku duduk di sini. Tapi aneh nih. Gak apa-apa lah. Lanjut aja. Lanjut aja. Happy udah mati. Emang kami terlalu dalam sih masuk sini teman-teman. Terlalu kami masuk dalam. Mungkin gak sempat kami camping di sebelah perumahan. Di bawah ada perumahan kami, di atas nih teman-teman. Di atas gunung kami naik tadi. Jauh sekali. Karena di sini pas kami melihat lokasinya bersih juga, kami bikin di sini aja teman-teman. Tadi dong yang tadi yang pas kita masuk ke sini kan, ya. Yang itulah aku kaget sih melihat nenek itu. Ya. Nenek yang berjalan di hutan ya. Ya. Pas kita masuk ada seorang nenek jalan ke hutan itu. Ya. Ke hutan ini kan. Makanya kita mengikuti nenek itu. Nenek itu. Ya. Tiba-tiba hilang. Nenek itu hilang. Aneh sekali ya nenek itu. Ya. Sampai saya mau kabur lagi dari tempat ini. Gak bisa aku masuk lagi. Gak bisa. Heran kayak gitu kan. Gak mungkin sih kalau emang nenek benaran teman-teman. Jadi nenek itu ngapain maghrib-maghrib ke hutan. Kan heran lah bagi kita semuanya. Ah, aduh. Nah. Mungkin di sini ada penunggunya teman-teman, kita nggak tahu di sini. Mungkin ada, memang belum pas saya lihat ya. Nanti kita semua akan melihat semuanya di sini. Kalau memang ada di tempat ini, kalau memang ada, kita lihat. Acah rumah. Kamu kemana sekarang? Itu apa nih? Saya terkejut nih. Ya, kakek. Kakek. Jong. Jong, suara apa nih, Jong? Tadi arah situ, Jong. Ya, coba ya, Bang. Tadi arah situ ada bayangan api tadi. Kayak ada orang lempar kan? Astagfirullah, ya kan? Pohon, teman-teman. Lihat, teman-teman, pohon goyang sendiri dia. Ini nggak tahu entah siapa di sini teman-teman. Ini aneh teman-teman, aneh, memang aneh di sini. Ya, aneh juga. Aduh, aduh, aduh. Ini saya kepalanya nggak sakit nih. Mana kemarin ya? Kepala aku, mata aku. Malam kemarin mata kamu diusuk kan? Ya. Gelap sekali.
Tapi mungkin ini Jo, mungkin mungkin apa nih nenek itu? Ya benar ya, tuh. Benar. Siapa yang masuk hutan ini? Itu nenek itu orang atau enggak? Manusia bukan? Ada orang bilang dia udah meninggal lama di sini. Udah meninggal? Ya, lama. Oh ya, pas kamu duduk dengan kakek yang ada di jabatan itu? Iya. Apa kau ngobrol sama dia? Gini ceritanya, soal nenek itu. Soal nenek itu? Ya. Oh iya, pernah sih kamu cerita sama saya waktu kita sholat maghrib di situ? Iya. Siapa orang jalan lupa tadi digangguin? Iya benar itu. Benar. Aku ragu masuk hutan ini kalau cerita begitu. Ya, oh iya Jong. Pas kamu duduk di situ kan ada ketemu kakek di jembatan itu. Ya. Dia bilang siapa yang masuk ke hutan ini akan digangguin. Ya. Masya Allah. Itu Jong, kita pendatang di sini, bukan kita memang kita tinggal di sini Jong. Kita pendatang di sini Jong. Gimana? Ya kan? Tapi gak apa-apa lah teman-teman, kita harus bertahan di sini. Mungkin kalau kita gak sanggup kita bertahan di sini teman-teman, jalan. Mungkin kami pindah ke tempat lain. Jadi kami bertahan aja dulu di sini. Mau kami persiapan, kami masak di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman, respon kami terus. Kami selalu membuatkan menghibur kalian. Jadi teman-teman. Jadi kami masuk ke tempat ini yang bersih ini kan, ini semuanya nggak terlalu kotor seperti yang hutan kita camping malam kemarin. Kami bikin di sini aman teman-teman. Jadi ada juga sih di sini. Ya mungkin kami nggak tahu teman-teman. Kami emang pendatang di sini, nggak tahu lokasinya bahwa ada sok-sok makhluk-makhluk gaib itu teman-teman, binatang itu, harimau kan. Harimau emang jarang sih di hutan kayak gini. Biasanya anjing teman-teman, anjing kan. Ular-ular sih banyak sih, kalau ular-ular piton kayak gitu kan banyak sih. Pas kami masuk ke dalam sini kan, kami menemukan ular piton di situ besar kali teman-teman. Jadi kami nggak bisa melewati di depan ularnya teman-teman. Jadi kami elok ke sini langsung aja teman-teman. Aduh. Sering kali nenek datang ke hutan ini teman-teman. Itu apa? Ini pohon. Dari tadi kita digangguin teman-teman di sini. Mungkin kami nggak sanggup lagi di sini teman-teman. Dibakar. Ini kan? Mungkin kalau teman-teman hal kayak gini terjadi, kalau teman-teman masuk ke hutan, nggak sanggup teman-teman. Memang ini udah jula nih teman-teman, udah jam 1 nih. Astagfirullah. Itu ada orang lewat di sini. Tempatnya mana? Situ. Kita aja coba kita angkat kamera. Lihat. Arah situ, arah situ. Coba. Ke depan, depan tuh. Pakai sepatu nih. Tapi arah sini coy. Dari mana? Itu pohon bambu. Ini pohon bambu nih coy. Nah. Ini pohon bambu. Halo. Halo. Tadi arah situ. Dari mana? Arah situ ada orang lewat nih. Tuh ada jalan tuh. Ada kan? Itu kosong nih. Nah. Ini saya gak berani sih sini. Itu siapa? Itu siapa? Mana? Itu. Kok ya, kamu udah sini.
arah situ. Arah mana? Arah situ tadi. Arah yang sebelah pohon itu, pohon yang ayai, arah sebelah pohon itu ada bayangan putih tadi. Kameranya nggak tahu, biasanya bisa tangkap nih. Arah situ. Insyaallah. Gimana nih? Saya nggak berani, nggak kuat. Kita masak indomie ya, kita ada yang ganggu lagi, kita tidur. Ya, okelah. Kalau begitu. Kamu tahan di sini kan? Ya, tahan. Kalau kita diganggu, siapa yang betah di sini? Ya, soalnya kan memang saya enggak berani lagi sih di sini. Ya. Ini udah kelewatan. Digangguin. Ceritanya panjang. Oke, kalau besok kita kan pas kita besok kita kan selesai kita pulang di sini ya, kita duduk di rumah kakek itu, kita nanya sama dia ya, emang gimana nih kakek di dalam tempat hutan ini. Kita agak terlalu penasaran pas kami datang ke tempat itu ada yang gangguin kita. Kamu nanya besok ya. Jangan aku gak sanggup kalau kayak gitu nanya pada orang tak dikenal. Kalau benar besok, ngeri kali. Kalau bisa kita hidup kamera besok, ya? Ya. Nemukan kakek itu. Kita nunggu masak makanan dulu ya. Ini badan saya capek kali ini. Aku tidur, kamu bisa di luar? Bisa, bisa. Bisa. Yakin kamu? Oke. Karena saya ngantuk kali ini. Kalau masak bangun ya. Aduh, masya Allah. Aduh. Oh. Tetap. Ada orang lagi aku. Ada orang lagi. Siapa? Oh, enggak tahu. Coba dengar. Ya kan? Benar. Kok bisa panggil nama aku? La ilaha illallah. Suara apa nih? Astuh. Suaranya macam-macam tuh di sini. Tuh ayo. Mana? Ini pohon. Dan mata saya kan waktu saya melihat di sesuatu, di suasana yang kayak gitu kan. Ada bayangan. Tapi mungkin mata saya agak enggak tahu nih. Ya, matamu. Terlalu enggak fokus. Enggak fokus saya. Karena kepala saya pusing sekali nih. Kita lanjut makan. Udah masak nih? Udah nih. Udah kita makan aja. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi besok kita mau makan apa nih? Besok kita mau makan apa? Gorengan. Mana ada gorengan sih? Anjir. Waduh. Oh. Gimana nih? Astagfirullah. Gimana? Gimana nih? Gak tau nih. Ini agak merinding nih. Ya, sama aku juga. Halo, siapa di sini? Janganlah ganggu kami. Aku apa nih? Lari, aku lari. Jong-jong, mana ada? Jong-jong, ada. Capeknya. Aduh. Mana nih, Jong? Udah jauh nih kita lari. Aduh. Nih, Jong, udah jauh nih, Jong. Aduh. Saya gak kuat lagi, Jong. Aduh. Udah. Zak nih, aduh, capek semua ya. Ya, gimana kita bilang sama mereka nih? Aduh, tendanya gimana nih? Kita besok aja kita ambil. Saya nih, gak pakai sepatu nih. Sepatu kita di situ. Ya. Ya Allah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullah. Ya Allah. Aduh. Gimana nih, teman-teman? Pernah kita. Oh, teman-teman. Enggak berani lagi, teman-teman. Coba kamu. Belum kameranya, lupa tenda. Siapa ada orang? Enggak ada, mungkin ini kan enggak nampak di kameranya. Soalnya kan tadi kan kayak orang lari itu kan. Aduh. Enggak berani ini kita. Astagfirullah. Kita udah balik lagi kita tenda. Ya. Gimana nih? Kita tidur. Hah? Tidur? Gimana lagi kita nih? Ayo, tidur lah. Ya. Di dalam lah. Di luar gak sanggup aku. Aku sama juga. Aduh. Teman-teman, jadi kami ini memang kami cuma berdua di sini, teman-teman. Tidak ada yang orang di sini. Mungkin kami istirahat di dalam. Soalnya di luar nggak bisa kami lanjutkan lagi, teman-teman, karena ini cuacanya udah sangat buruk. Yuk. La ilaha illallah. Kau pegang kameranya. Kayak gini pegang. Aduh. Apinya nggak apa-apa, hidup. Nggak ada nyamuk. Jadi kami nggak sanggup lagi di luar karena kami udah ketakutan di sini. Kami istirahat di dalam, teman-teman. Jadi kami mau tutupkan kamera. Jadi teman-teman semangat terus dan kami selalu semangat membuat konten. Semoga teman-teman selalu terhibur dari tim Kuba Misteri, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kami istirahat dulu. Yuk, jangan mati dulu. Yuk kita istirahat aja. Kamera apa di sini? Kita. Aduh. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.